Baik pemirsa CDV, ini ada masukan dari pemirsa. Ustadz Amir Hamzah yang terhormat, setahu saya paman dari Salahuddin Al-Ayyubi, Abu Sa'id, Abu Muzaffar Shah Abu Sa'id, bukanlah Syiah, tetapi mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih atas perhatian Ustaz Amir. Wassalam Abdullah. Jadi terima kasih Pak Abdullah sudah memberi masukan kepada kami, ya. Ya, kami sebagai manusia biasa juga terbatas ilmunya, ya. Jadi alhamdulillah kalau bukan Syiah, ya, lebih baik lagi, karena memang menurut guru saya Tengku Haji Ishaq Kasim, orang-orang Kurdi itu bukan Syiah, tapi sekarang pun bukan Syiah. Mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah diperbaiki. Terima kasih, ya. Terima kasih Pak Abdullah yang telah menanggapi, memperbaiki. Karena acara kita ini memang harus seperti itu. Harus saling take and give, harus saling bantu-membantu. Kalau saya salah, ada masukan dari pemirsa, luar biasa. Artinya orang Aceh ini suka bermujadalah, suka menuntut ilmu dan menerima kritikan. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu adakah SMS, ya. Dan kita juga mengharapkan ada telepon dari saudara-saudara kita pencinta Aceh TV. Alhamdulillah sudah 3 SMS baru, ya. Alhamdulillah, ini bagus sekali. Dari Bapak Yakub Taylah di Banda Aceh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz telah mengajarkan kami tentang anak-anak Rasulullah. Sekarang kami ingin tahu juga. Kita Pak Yakub, kita ambil telepon dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Pak Aceh, silakan. Jadi yang pertama, kemarin saya mendengar radio, iya, tentang Rasulullah juga. Jadi hadis katanya barang siapa berselawat kepada Rasul 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Jadi sahih atau tidak nih? Sebab nanti umat Islam ini asyik dengan berselawat saja. Tapi tidak menuntut ilmu, ya. Yeah. Ini perlu berdakwah ke desa-desa ini. Sebenarnya itu Islam telah kembali. Saya tidak tahu sekarang ini bagaimana kegiatan dakwah ke desa-desa. Soal ilmu mereka di desa itu sangat minim. Kemudian beliau, Ustaz tadi, menyinggung-nyinggung karena ada pertanyaan dari pendengar tentang orang Wahabi. Iya. Jadi kata beliau, orang Wahabi ini mengharamkan peringatan Maulid. Mengatakan Abdullah itu masuk neraka. Kemudian haram berselawat. Kata beliau lagi, saya menyatakan perang terhadap mereka. Karena beliau terlalu kerajinan memperhati Maulid mungkin, ya. Yeah. Nah, ini mohon tanggapan Pak Ustaz tentang ceramah-ceramah ini bagaimana? Terlalu ekstrim, ya. Yeah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hasyim di Ketapang. Ada dua hal yang paling perlu kita jawab. Yang pertama tentang berzikir 1 kali akan dibalas oleh Rasulullah 10 kali. Saya pernah mendapat hadis itu, ya. Tapi saya punya kelemahan, apakah hadis itu sahih atau tidak. Jadi ini mungkin perlu bantuan dari ayah Abu Layla.
Nanti Abu Layla telepon, kita dengar. Juga hadis maulid, bagaimana Abu Layla? Ada yang mengatakan hadis maulid itu hadis palsu. Abu Layla ahli di bidang itu. Kemudian yang terakhir tadi dari Pak Hasyim tentang Wahabi. Wahabi itu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau seorang mujaddid, reformis, bermadzhab Hambali dan hidup di negeri Arab, di Arab Saudi. Dan jasanya luar biasa untuk mengembalikan Arab Saudi dari negara yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, berkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Ibnu Saud, Arab Saudi kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Karena orang-orang Turki itu marah kepada orang-orang Arab Saudi, karena dulu Turki menjajah Arab Saudi, lalu sekarang itu Arab Saudi melepaskan diri dari Turki. Malah orang-orang Turki itu waktu itu disembelih, dibunuh. Mereka lari naik kereta api ke Suriah. Kereta api tidak ada lagi relnya. Semua mati orang Turki. Orang Turki juga lari ke dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga semua dibunuh oleh orang Arab Saudi. Karena sudah ratusan tahun orang Turki menjajah Arab Saudi. Lalu setelah orang Turki itu kalah. Jadi orang-orang Turki itu mengirim ulamanya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, Sumatera, memfitnah Syekh Muhammad bin Wahab. Seolah-olah sudah ada agama baru di Arab Saudi, agama yang tidak sesuai dengan agama Rasulullah. Jadi agama baru itu agama Wahabi yang telah menghancurkan kuburan-kuburan para wali, telah menghancurkan kuburan Nabi juga difitnah. Akhirnya fitnah-fitnah itu sampai sekarang masih ada dalam masyarakat kita. Tapi alhamdulillah setelah kita maju sekarang ini, beribu-ribu orang Aceh kuliah di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah, ternyata mereka tidak menemukan Wahabi itu sesat dan menyesatkan. Justru mereka senang dengan Wahabi itu, karena Wahabi itu tidak pernah menjelek-jelekkan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Wahabi bagian dari sebuah organisasi, sebuah kekuatan untuk mengembalikan Islam kepada Al-Quran dan Hadis. Demikian ya, walaupun kadang-kadang ada di antara tengku-tengku yang tidak simpati dengan saya, apa boleh buat, saya baca dalam sejarah. Ya, kita terima lagi telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ayah Layla. Ini pernyataan Pak Hasyim tadi ya. Ya. Sebenarnya dalam ayat itu jelas disebut semua kebaikan itu digandakan 10. Al-hasanatu bi'ishri amsalihah. Dalam hadis juga demikian. Jadi semua pekerjaan baik dalam Islam itu digandakan 10. Umpamanya kita puasa 6 hari. Itu dihitung 60 hari. Satu bulan dihitung setahun dikali 10. Makanya kalau puasa Ramadan ditambah 6 hari sama dengan puasa sepanjang tahun. Seolah-olah gitu. Nah, jadi ini secara umum pemahaman Al-Quran dan hadis begitu. Semua kebaikan digandakan 10. Nah, jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah satu kali, Allah memberikan pahala yang 10 kali. Nah, begitu. Ada masalah dalam hadis, mungkin hadisnya tadi dhaif atau tidak, itu masalah lain ya. Yeah. Nah, ini satu ya. Yang kedua tentang Wahabi. Wahabi itu mengharamkan bukan peringatan maulid. Kenduri besar-besaran itu masuk surga itu. Jadi akhirnya umat Islam terkurang dananya entah kemana-mana. Nah, jadi padahal yang pokok adalah mengamalkan ajaran Islam. Akidahnya, syariahnya, akhlaknya harus bagus sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi ketika Muhammad bin Abdul Wahab itu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang berkata Pak Amir tadi, orang Turki tidak senang. Maka di Indonesia pernah terbentuk suatu organisasi Komite Khilafat namanya. Jadi kalau ada orang sekarang ini mau menghidupkan kembali Khilafat, itu namanya sisa lama itu.
Jadi ketika di Arab ingin kembali ke sunnah, Turki ingin kembalikan kepada khilafah supaya mereka itu berkuasa. Ini Indonesia ada satu komite dulu yang saya sebutkan, yang sekarang sedang menjadi organisasi Islam juga. Tapi tidak dilupakan gitu. Tapi tidak lupakanlah. Yang penting ke masa depan umat Islam ini harus baik. Khilafah itu tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam ayat itu tidak pernah ada kalimat yang khilafah, artinya khalifah tunggal di dunia ini. Satu orang pemimpin tidak ada itu. Dalam hadis tidak ada, dalam ayat tidak ada. Jadi khilafah itu sebenarnya adalah angan-angan utopis yang memang itu dianut oleh satu organisasi Islam. Tapi Islam tidak mengajarkan. Saya dalam hal ini berani bermujadalah. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus penjelasan dari Abu Layla di Kampung Pinang, ya. Sangat bagus tadi. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah. Ini ada dari Ahmadi, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz ingin tahu juga siapa-siapa nama cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ahmadi, di mana ini? Di Lamnyong, ya. Bapak Ahmadi di Lamnyong. Cucu Rasulullah ada 7 orang, ya. Yang pertama dari anak tuanya, anak tua namanya Zainab, anak perempuan tertua Zainab. Zainab itu suaminya Abu As. Abu As ini kemenakan dari Khadijah. Khadijah istri Rasulullah, dikawin saudara gitu. Lahirlah anak yang pertama laki-laki, dikasih nama Utsman. Anak kedua dikasih nama Umamah. Kemudian Fatimah, ya. Fatimah punya anak yang banyak, ya. Fatimah suaminya Sayyidina Ali, Ali bin Abi Talib. Ada anak cucu Rasulullah dari Fatimah itu, yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Zainab As-Sughra, Zainab kecil, nah, gitu ya. Yang ketujuh, yang keenam Ummi Kalsum As-Sughra, Ummi Kalsum kecil. Kenapa ini ada As-Sughra dua-dua? Karena Rasulullah mengenang anaknya sendiri. Karena Rasulullah punya anak bernama Zainab. Rasulullah juga punya anak bernama Ummi Kalsum. Sudah wafat, maka diberikan nama cucunya. Yang ketujuh, jadi Utsman bin Affan dengan Ruqayyah berumah tangga dan dikarunia seorang anak yang diberi nama Ali. Jadi anak Ruqayyah bernama Ali, ayahnya Utsman bin Affan. Tapi anak ini juga meninggal waktu kecil. Demikian Bapak Ahmadi di Lamnyong, mudah-mudahan berguna bagi kita semua, bagi pemirsa dan bagi kita semua. Mengingat waktu ini sudah sangat kepepet, tinggal 6 menit lagi. Barangkali saya ingin mengirim semacam salam takzim kepada guru-guru kita di Aceh ini, ya. Ada Profesor Dr. Abu Profesor Dr. Ahmad Daudi, ada Profesor Dr. Muslim Ibrahim, ada Profesor Dr. Ali Hasan Abu Bakar, ada Profesor Dr. Zainal Abidin Alawi, dan lain-lain lah, ya. Karena guru-guru kita itu tidak boleh kita lupakan, karena jarang bertemu. Kalau ada kesempatan, kita kirim salam, kita doakan beliau, karena dari mereka lah kita mendapatkan ilmu. Kepada Ayah Isa Kasim tidak perlu kita kirim salam lagi karena beliau sudah menelepon ke sini, ya. Tetapi masih banyak yang sudah tua. Ayah Ali Sabi, ada
Azhari Basar, ya. Semua salam takdim dari kami. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan berguna kepada kita semua. Dan insya Allah besok kita akan bertemu kembali dengan tema yang lain. Hanya apa yang ingin saya katakan bahwa mengenang sirah Rasulullah, mengenang biografi Rasulullah, mengetahui biografi Rasulullah itu penting. Jangan kita tidak mengenal beliau. Ketika kita mengenal pribadi beliau sedalam-dalamnya, kita juga akan mengikuti beliau. Kita akan taat beragama, taat dan berakhlak mulia. Tetapi orang-orang yang berpaling dari ajaran Rasulullah, mereka itu jadi sesat dan menyesatkan. Zaman sekarang ini pemirsa TV, orang-orang kafir itu sudah mulai mengambil akhlak Rasulullah. Walaupun mereka itu tidak mau masuk Islam, tetapi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diambil oleh mereka. Yang anehnya kadang-kadang orang Islam justru meninggalkan. Nah, ini perlu kesadaran kita semua. Orang Korea, orang Jepang, orang Amerika, Inggris, Perancis, ya, mengambil akhlak Rasulullah. Justru orang Islam meninggalkan akhlak Rasulullah. Ini malah petaka. Ya. Jadi kita harapkan kepada umat Islam supaya kembali berakhlak dengan akhlak Rasulullah, akhlak yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang terpuji. Surah Al-Qalam ayat 4. Hanya sampai di sini kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.